Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan teman-teman kecil yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama Pak Agus dengan kegiatan Outbound. Wah, menarik bukan? Oke, Pak Agus ingin bertanya, apakah kegiatan sebelumnya teman-teman sudah melaksanakannya semua? Insya Allah sudah melaksanakannya ya semua, karena pasti teman-teman akan mendapatkan tantangan baru dan lebih tinggi lagi. Kali ini teman-teman akan berperan sebagai detektif. Nah, itu ya sudah diberi clue permainannya. Detektif, teman-teman akan mencari suatu misi atau menyelesaikan misi ya teman-teman. Oke, alat-alatnya Pak Agus tidak menyiapkan alat-alatnya. Teman-teman silakan cari alat-alatnya di rumah, semuanya ada. Oke, nama permainannya adalah Detektif Persegi. Nah, karena Pak Agus tidak menunjukkan alat-alatnya, Pak Agus akan langsung memberitahu cara bermainnya adalah seperti ini. Baik teman-teman, Pak Agus membutuhkan bantuan teman-teman untuk menyelesaikan misi ini. Misinya adalah mencari persegi ya, mencari bentuk-bentuk yang ada di rumah teman-teman. Kali ini Pak Agus mencari benda yang berbentuk segitiga. Temukan 5 buah ya, 5 buah benda yang berbentuk segitiga. Di mana ya? Apakah teman-teman melihat sesuatu yang berbentuk segitiga? Di mana? Oh, katakan lebih keras. Betul, di sana. Di sana ada bendera yang berbentuk segitiga. Hebat, teman-teman bisa menyelesaikan 4 lagi. Cari benda yang berbentuk segitiga sebanyak 4 buah. Sepertinya Pak Agus membutuhkan satu benda lagi yang berbentuk lingkaran. Apakah teman-teman bisa melihat sesuatu yang berbentuk lingkaran? Di mana? Oh, Pak Agus menemukannya. Ini dia. Ini adalah tutup toples. Dia bentuknya lingkaran. Teman-teman, cari 4 buah lagi ya yang berbentuk lingkaran. Pak Agus masih membutuhkan satu benda lagi yang berbentuk bulat. Apakah teman-teman melihat benda yang berbentuk bulat di sekitar Pak Agus? Di mana? Oh, di bawah. Betul sekali. Ini dia, bola berbentuk bulat. Beda ya teman-teman antara bulat dan lingkaran. Lingkaran sesuatu benda yang tidak memiliki ruang, sedangkan bulat sesuatu benda yang di dalamnya memiliki ruang. Bola berbentuk bulat. Cari benda yang berbentuk bulat. Satu lagi. Pak Agus mencari benda yang berbentuk persegi. Di manakah benda yang berbentuk persegi? Di sana. Di mana? Oh, betul. Matras. Matras ini berbentuk persegi. Hebat. Sekarang Pak Agus ingin mencari bentuk yang hampir mirip dengan persegi ini, tapi fungsinya lain, yaitu adalah kotak. Di manakah teman-teman bisa melihat kotak? Di mana? Di belakang. Oh, di belakang. Wah, betul. Ini dia. Ini kotak. Ini persegi. Persegi tidak memiliki ruang, sedangkan kotak memiliki ruang di dalamnya dan bisa menyimpan barang. Oke, begitu cara bermainnya. Bantu Pak Agus untuk menyelesaikan misi ini ya. Baik teman-teman, begitu cara bermainnya. Teman-teman cukup membantu Pak Agus untuk menyelesaikan misi yang sangat-sangat berbahaya ini. Kalau tidak diselesaikan, Pak Agus tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi teman-teman bisa membantu Pak Agus untuk menyelesaikan misi ini dengan cara melaksanakan kegiatan ini ya teman-teman. Permainan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang persegi, oke? Membedakan antara lingkaran dan juga bulat. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang lebih banyak lagi. Kita sama-sama belajar, oke? Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan ataupun berucap. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.